السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عندنا ما وصل الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عندنا ما وصل الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها عهد السماوات والأرض وكل شيء، وفي علمك كائن أقد كان وقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله tuan-tuan yang dimuka Allah syukur kita. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam pada hari ini. Tuan semua, saya nak cerita sikit tuan semua. Bagi anda yang dah ambil jirim 12, bagi anda yang dah ambil jirim 12, ini merupakan kesinambungan kadang daripada jirim 12 tu kepada beberapa pecahan-pecahan dia. Ini khas untuk anda yang dah ambil jirim 12. Kalau anda yang tak ambil jirim 12, anda tak boleh ambil ada amalan yang saya akan kongsikan. Dan daripada hasil daripada amalan jirim 12 dan semua, dia terkeluar ada beberapa jirim dan semua. Beberapa jirim. Jadi ini diamalkan oleh beberapa guru dan diamalkan oleh beberapa guru dan mereka pecah-pecahkan menjadi beberapa jirim. Jadi tuan-tuan yang berikan ta'ala, kalau anda ingin menguasai jirim ini, maka anda kena ambil amalan jirim 12 dulu. Tapi kalau anda bila dah ada jirim 12, maka anda berhak untuk mengambil jirim yang Ustaz akan kongsikan, iaitu jirim jantung Adam. Jirim jantung Adam ni tuan-tuan semua, apa kelebihannya? Kelebihannya ialah apabila tuan-tuan dan tuan-tuan dapat mengamalkannya beberapa ketika, insya-Allah tuan-tuan akan dapat melihat benda-benda yang kasat, maksud tak boleh tengok di mata, kita nampak di mata. Ini kalau Allah Ta'ala izin, insyaAllah. Kalau tak izin, maka ada semua contoh dalam benda dalam batu. Anda boleh nampak benda batu. Batu permata ke apa kan, contoh lah. Ataupun anda jumpa satu benda tertutup. Kita boleh tengok benda dalam tu ada apa. Dan bukan setakat tu, dalam besi ke, dalam gunung ke, dalam bukit ke, dalam tanah ke, tuan-tuan boleh tengok. Sebab dipanggil jantung Adam. Sebab tuan semua, okay, Nabi Adam ni dijadikan daripada tanah tuan semua. Maka ni merupakan satu kaedah ilmu, yang mana ilmu yang merupakan untuk bila anda dapat menguasai, anda dapat melihat segala-gala serba-serbi yang terlindung daripada mata pandangan mata zahir, anda akan nampak. Maksudnya bukan tengok orang pakai baju kita nampak telanjang, tak, bukan macam tu maksudnya. Dan benda tu dalam bumi ni, maksudnya benda dalam bumi. Bukan maksud tengok orang pakai baju kita nampak telanjang, tak, bukan macam tu. Jangan silap faham dah. Maksudnya benda yang ada dalam bumi, dalam gunung, dalam bukit, dalam tanah kita tengok dah ada dalam tanah. Oh, ada batu permata, ada besi, ada emas kat sini kat sini. Insyaallah yang kalau dalam jirim jantung Adam. So, insyaAllah kalau anda inginkan menguasai, mendapatkan ilmu jirim jantung Adam ni, insyaAllah kita jumpa pada 16 hari bulan ni. 16 hari bulan, ialah hari Selasa, malam Rabu, jam 9 malam, dalam jirim jantung Adam. Tapi syarat, dengan satu syarat, anda kena ambil jirim 12. Tapi kalau anda sebagai orang pemula, Ustaz, saya baru ambil jirim 12, bolehkah saya nak ambil juga jirim jantung Adam? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Anda boleh ambil kedua-dua sekali. Bagi anda, apatah lagi kalau anda yang dah ada jirim 12, maka inilah peluang untuk anda ambil jirim jantung Adam. Ini salah satu pecahan daripada, pecahan, bukan pecahan daripada 12 tu, dihasil pada amalan 12, 12 jirim 12 tu, dia terkeluar lagi, terpancar lagi beberapa amalan jirim. Ada beberapa jirim lagi tuan semua, insyaAllah. Jadi inilah tuan semua, saya akan kongsikan kepada anda. Dan kalau anda inginkan, bagi anda, peminat-peminat atau pengamal-pengamal jirim 12, silakan tuan semua, anda boleh ambil, daftar sekarang, dan kita jumpa pada 16 bulan, jam 9 malam dalam jirim jantung Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.